Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Zaman pentadbiran sekarang dengan zaman Tun M, umpama langit dan bumi, Fahmi. Putrajaya, dakwaan Tun Dr. Mahathir Mohamad kononnya kebebasan bersuara disekat di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan adalah tidak benar. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, bekas Perdana Menteri itu masih boleh bersuara mengeluarkan kenyataan dan bebas bergerak menghadiri mana-mana acara. Kesihan Dr. Mahathir, dia masih bebas bergerak, masih bebas untuk hadir, masih bebas untuk keluarkan kenyataan jauh seperti langit dengan bumi. Zaman pentadbiran sekarang dengan zaman pentadbiran dia. Waktu itu saya masih ingat akhbar ditutup, orang yang berdemonstrasi di jalan raya dipukul, ditangkap, ditendang, dipenjara, katanya pada sidang media hari ini. Dr. Mahathir pada minggu lalu mengkritik kerajaan dengan mendakwa bahwa negara kini kekurangan kebebasan bersuara. Malah beliau mendakwa polis tidak bertindak apabila ada orang disimbah asid dan dipukul. Mengulas lanjut, Fahmi yang juga juru cakap Kerajaan Perpaduan berkata, bukan tempatnya untuk menasihati bekas Perdana Menteri terbabit, namun perbezaan antara zaman pentadbiran Dr. Mahathir dan kerajaan hari ini amat berbeza. Cuba lihat balik zaman pentadbiran Dr. Mahathir dahulu, di mana seorang timbalan Perdana Menteri dilucutkan jawatan dan kemudian diheret sama ada ke mahkamah ataupun dipukul dalam tahanan. Begitu ramai yang berdemonstrasi di jalan raya diperlakukan, itu semua berlaku zaman Dr. Mahathir, bukan zaman sekarang, katanya. Zaman pentadbiran sekarang dengan zaman Tun M, umpama langit dan bumi, Fahmi. Putrajaya, dakwaan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kononnya kebebasan bersuara disekat di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan adalah tidak benar. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, bekas Perdana Menteri itu masih boleh bersuara mengeluarkan kenyataan dan bebas bergerak menghadiri mana-mana acara. Kesihan Dr. Mahathir, dia masih bebas bergerak, masih bebas untuk hadir, masih bebas untuk keluarkan kenyataan jauh seperti langit dengan bumi zaman pentadbiran sekarang dengan zaman pentadbiran dia. Waktu itu saya masih ingat akhbar ditutup, orang yang berdemonstrasi di jalan raya dipukul, ditangkap, ditendang, dipenjara, katanya pada sidang media hari ini. Dr. Mahathir pada minggu lalu mengkritik kerajaan dengan mendakwa bahwa negara kini kekurangan kebebasan bersuara. Malah beliau mendakwa polis tidak bertindak apabila ada orang disimbah asid dan dipukul. Mengulas lanjut, Fahmi yang juga juru cakap Kerajaan Perpaduan berkata, bukan tempatnya untuk menasihati bekas Perdana Menteri terbabit, namun perbezaan antara zaman pentadbiran Dr. Mahathir dan kerajaan hari ini amat berbeza. Cuba lihat balik zaman pentadbiran Dr. Mahathir dahulu, di mana seorang timbalan Perdana Menteri dilucutkan jawatan dan kemudian diheret sama ada ke mahkamah ataupun dipukul dalam tahanan. Begitu ramai yang berdemonstrasi di jalan raya diperlakukan, itu semua berlaku zaman Dr. Mahathir, bukan zaman sekarang, katanya. Zaman pentadbiran sekarang dengan zaman Tun M, umpama langit dan bumi, Fahmi. Putrajaya, dakwaan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kononnya kebebasan bersuara disekat di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan adalah tidak benar. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, bekas Perdana Menteri itu masih boleh bersuara mengeluarkan kenyataan dan bebas bergerak menghadiri mana-mana acara. Kesihan Dr. Mahathir, dia masih bebas bergerak, masih bebas untuk hadir, masih bebas untuk keluarkan kenyataan jauh seperti langit dengan bumi zaman pentadbiran sekarang dengan zaman pentadbiran dia. Waktu itu saya masih ingat akhbar ditutup, orang yang berdemonstrasi di jalan raya dipukul, ditangkap, ditendang, dipenjara, katanya pada sidang media hari ini. Dr. Mahathir pada minggu lalu mengkritik kerajaan dengan mendakwa bahwa negara kini kekurangan kebebasan bersuara.
Malah beliau mendakwa polis tidak bertindak apabila ada orang disimbah asid dan dipukul. Mengulas lanjut, Fahmi yang juga juru cakap Kerajaan Perpaduan berkata, bukan tempatnya untuk menasihati bekas Perdana Menteri terbabit, namun perbezaan antara zaman pentadbiran Dr. Mahathir dan kerajaan hari ini amat berbeza. Cuba lihat balik zaman pentadbiran Dr. Mahathir dahulu, di mana seorang timbalan Perdana Menteri dilucutkan jawatan dan kemudian diheret sama ada ke mahkamah ataupun dipukul dalam tahanan. Begitu ramai yang berdemonstrasi di jalan raya diperlakukan, itu semua berlaku zaman Dr. Mahathir, bukan zaman sekarang, katanya. Zaman pentadbiran sekarang dengan zaman Tun M, umpama langit dan bumi, Fahmi. Putrajaya, dakwaan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kononnya kebebasan bersuara disekat di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan adalah tidak benar. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, bekas Perdana Menteri itu masih boleh bersuara mengeluarkan kenyataan dan bebas bergerak menghadiri mana-mana acara. Kesihan Dr. Mahathir, dia masih bebas bergerak, masih bebas untuk hadir, masih bebas untuk keluarkan kenyataan jauh seperti langit dengan bumi zaman pentadbiran sekarang dengan zaman pentadbiran dia. Waktu itu saya masih ingat akhbar ditutup, orang yang berdemonstrasi di jalan raya dipukul, ditangkap, ditendang, dipenjara, katanya pada sidang media hari ini. Dr. Mahathir pada minggu lalu mengkritik kerajaan dengan mendakwa bahawa negara kini kekurangan kebebasan bersuara. Malah beliau mendakwa polis tidak bertindak apabila ada orang disimbah asid dan dipukul. Mengulas lanjut, Fahmi yang juga juru cakap Kerajaan Perpaduan berkata, bukan tempatnya untuk menasihati bekas Perdana Menteri terbabit, namun perbezaan antara zaman pentadbiran Dr. Mahathir dan kerajaan hari ini amat berbeza. Cuba lihat balik zaman pentadbiran Dr. Mahathir dahulu, di mana seorang timbalan Perdana Menteri dilucutkan jawatan dan kemudian diheret sama ada ke mahkamah ataupun dipukul dalam tahanan. Begitu ramai yang berdemonstrasi di jalan raya diperlakukan, itu semua berlaku zaman Dr. Mahathir, bukan zaman sekarang, katanya. Zaman pentadbiran sekarang dengan zaman Tun M, umpama langit dan bumi, Fahmi. Putrajaya, dakwaan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kononnya kebebasan bersuara disekat di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan adalah tidak benar. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, bekas Perdana Menteri itu masih boleh bersuara mengeluarkan kenyataan dan bebas bergerak menghadiri mana-mana acara. Kesihan Dr. Mahathir, dia masih bebas bergerak, masih bebas untuk hadir, masih bebas untuk keluarkan kenyataan jauh seperti langit